sampai di sulap saya semidemis yang sudah lama, sekian lama saya tidak lawan. Jadi pertama sekali, Ji, kau sapu ke sulap, Ji? Sapu. Pertama sekali, aktiviti saya pada tengah hari ini ialah membersihkan sekeliling sulap. Sebab mungkin besok saya akan pergi tidur di sini. Belum tidur di sulap ini, terlebih dahulu ini sulap kena kasih bersih lah untuk mengelakkan serangga-serangga ataupun hewan-hewan berbisa seperti ular masuk ke sulap. Ini campadak, saya kasih besar lah ini. Nah, anak duka, coba setelah. Ini dia durian, tapi tidak membesar sebab terlalu kena lindung.
pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, ketika saya berlihat duduk-duduk di sana, tiba-tiba saya dengar bunyi yang kuat di bawah. Saya ingat mula-mula belok. Sekali muncul apalah, macam saya ingat juga kepala belok. Sekali ular besar. Jadi saya pun berdiri untuk coba menatap ular tersebut. Namun ular itu cepat memalingkan kepalanya, hilang di bawah sana. Jadi memang tempatnya banyak ular. Lihat dulu, api dulu, banyak nyamuk. Nos. Berjaya kasih hidup api. Ini
tetanus. Jadi nyamuk-nyamuk pun takutlah. Getah sudah mahal, jadi belilah. Kentalan dulu yang belum dipungut. Oh, besar juga. Thank you.
Nah, ini memang besar dalamnya. Oke, ada sedikit pendapatan kantalan hari ini, walaupun hitam-hitam sudah, tapi ini lagi bagus lah. Apa nih? Woi, besar. Kalau rajin memotong, ada juga masih sedikit. Nah, mau pono sudah, hampir pono. Coba saya anggar-anggar. Dekat 10 kilo. Kalau harga sekarang 3 ringgit lebih, adalah 30 ringgit boleh lah. Satu plastik beras 10 kilo. Tapi hari ini saya tidak mau bawa dulu nih. Harap-harap lah tidak dicuri. Saya mau kasih kering dulu. Nanti lah bawa.